Sobat Bakti, salam sehat. Dalam memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-64 yang tepatnya pada tanggal 25 Januari 2024 dengan tema MPASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting, yang memiliki slogan yaitu MPASI Berkualitas Untuk Generasi Emas. Dalam membantu program pemerintah untuk mencegah stunting, kami ahli gizi Rumah Sakit Baptis Kediri memberikan edukasi tentang makanan pendamping ASI kaya protein hewani dengan memberikan makanan kaya protein kepada pasien anak. Yuk, mari kita ikuti kegiatannya. Mulai pemberian MPASI, dianjurkan sedini mungkin diberikan protein hewani dalam jumlah yang cukup, karena protein hewani mengandung asam amino esensial lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Semakin tinggi dan berkualitas protein hewani yang dikonsumsi, akan memberikan kontribusi potensi pertumbuhan dan perkembangan pada anak lebih optimal, sehingga menciptakan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan mampu bersaing. Melalui peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-64, diharapkan semua masyarakat paham dan mengerti akan pentingnya makanan pendamping ASI kaya protein hewani yang optimal untuk mencegah stunting. Persatuan Ahli Gizi Indonesia membantu mewujudkan generasi emas Indonesia. Bakti Jaya. Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat.